Ya, Saudara, Kementerian PUPR mengubah kawasan kumuh di Merican, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pemukiman sehat, aman, dan layak huni. Kawasan ini menjadi salah satu prioritas penanganan kumuh Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2023 melakukan penanganan kumuh tahap pertama seluas 5,26 hektar dari total keseluruhan seluas 21,16 hektar di Merican Sleman yang awalnya merupakan deretan permukiman padat dengan gang sempit di tengah Sungai Gajah Wong. Kementerian PUPR melalui Direktorat Pengembangan Permukiman dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengubah wajah kumuh Merican menjadi permukiman yang sehat, aman, dan layak huni melalui program peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Merican, Kabupaten Sleman dengan anggaran Rp29,29 miliar. Kolaborasi dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Sleman melalui penataan bangunan menjadi lebih teratur, sementara Kementerian PUPR meningkatkan infrastruktur diantaranya dengan membangun talut sungai, jalan inspeksi dan lingkungan, drainase, jembatan, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, tempat pengolahan sampah dengan konsep 3R, dan ruang terbuka publik. Dari 21 hektar yang berada di SK, sudah kami tangani sekitar 5 hektar. Harapannya ketika kami tinggal itu ada bangkitan ekonomi ya, untuk ada nilai plusnya untuk masyarakat, sehingga diharapkan ya tidak kumuh kembali. Masyarakat sangat bersyukur dan sangat senang sekali dengan adanya proyek ini, yang dulu masyarakat kami yang terutama yang ada di bantaran sungai itu sangat memprihatinkan. Yang dulu mungkin wajah-wajahnya ya seperti yang dibilang ya wajah-wajah muram, sekarang sudah mulai tersenyum, sudah ekonomi juga sudah mulai terbangun, mereka sudah bisa berkarya, ada yang berjualan makanan, ada yang membuat produksi makanan karena sudah ada bisa kendaraan sudah bisa masuk, ya itulah kondisi sekarang yang ada di wilayah kami. Diharapkan kedepannya kawasan Merican dapat menjadi kawasan ekowisata sesuai visi yang telah dicanangkan, yaitu menjadi permukiman cerdas, tangguh, dan berwawasan lingkungan sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah setempat. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Merican, tetapi juga menjadi inspirasi dan model bagi daerah-daerah lain dalam upaya revitalisasi permukiman kumuh di seluruh Indonesia.